failure is pointed at the truth. The satisfaction I already know through me. That's every guess, this paycheck's on the floor. Because in the end, it will go back to 9 to 5. All hope is gone, but my paperwork is done. Here's my report, another day it is. It's not a time of you reflecting how it should be. There's no other way, it's so pregnant. It's not a time of you reflecting on past this. There's no other way. Justice is not the plan, but I believe it. You want to live.
Thank you so much. Kalau lebih jago ngobrol-ngobrol kayak gini. Sekali lagi, selamat buat Kat udah ngerilis album perdananya. EP apa album? EP. EP. Tepuk tangan lu buat Kat semuanya dong. Tepuk tangan buat Kat, teman-teman. Kalau personal track gue itu Romantic Echoes, keren banget. Hopeless Romantic ya, Hopeless Romantic. Itu lagu paling keren dari Kat. Dan tidak lupa juga terima kasih buat nyari gigs. Mana nyari gigs? Lagi nyari ini. Aduh. Kurang ya. Terima kasih juga buat Ramunade sudah mensupport Kart sampai saat ini. Tepuk tangan dong buat Ramunade dong semuanya dong. Skena musik tuh butuh orang-orang seperti Ramunade ya. Gak ada di skena yang support segitunya band tuh Ramunade doang kan. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Ramunade teman-teman. Nah, apa tuh? Lagu berikutnya adalah sebuah teaser. Teasernya bukan teaser album, tapi kita rilis album masih lama ntar. Masih lama, 2030 kayaknya. Jangan dong, tahun ini lah. Lagu berikutnya adalah sebuah teaser. Sebuah teaser di antara tiga kolektif ya, dari Pop Berandalan, Jeruk Records, dan Human Capital akan mengadakan sebuah tribute ya. Apa? Ada acara yang akan kita bikin. Yeay. Oh gitu, gak tau. Maksudnya kan Human Capital sama Jeruk Records pada tahu pasti semua. Pop Berandalan doang gak mungkin gak tahu. Kok gue gak tahu gitu kan. Oke, lagu berikutnya. Ketahuan nih gue gak apa lagu ini dibantu sama teman-teman. Teman-teman ya buat teman-teman semua hari ini dong. Udah kebaca. Yang pertama energinya bagus banget. Udah kebaca dari lagu tadi ya, bikin acara apa ya ntar ya. Itu buat title Fight Night awal Agustus. Siapkan diri kalian ya, siapkan diri kalian. Human Capital X Duke Records Expo awal bulan. Abis ini bakal ada band yang keren-keren. Keren-keren banget ya, ada Abis ini ada Zeal, right? Ada Zeal ya.
Saudara kah? Ziel, berarti Ziel tuh kedepannya tuh mau ini dia, mau jadi opening act. Nih. Opening act siapa tuh? Opening act-nya PB Gaskins. Alright. Karena kan anxious jadi opening act-nya PB Gaskins. Setelah Ziel ada Reka, setelah Reka akan ada... Kembali. Kak. Tepuk tangan yang buat Kak, teman-teman. Yang pasti ada card hari ini. Iya, betul itu soalnya. Ini kan show release-nya card. Ya, serius. That's right, Glazit. BTW, kita harus apresiasi dulu dong kerja keras teman-teman card nih. Dari hamin berapa minggu sampai sekarang buat perjuangannya buat rilis album ya. Rilis album dan bikin showcase. Tepuk tangan lo dong buat kontemporer. Sebagai sahabat kita bangga nih. Sahabat tuh. Sahabat. Jadi sahabat card. Card tuh kan C-nya kontemporer, bukan? Sorry maksudnya. Cahyo, cahyo. Jadi mau cahyo, kita mau bilang cahyo aja skip aja. Jadi nggak lucu lagi, udah skip. Udah ya, lewat ya. Skip. So, biar masalah lama-lama ya, langsung aja next song. Kita di pengunjung acara. Ini ada dua lagu terakhir dari kamu udah rilis di Spotify. Kalau mau follow ada di @cecegubol. Mungkin ada teman-teman yang belum follow. Yeah, all right. Here we go.
soul goes hopeless. Sekali lagi tepuk tangannya buat Kardon teman-teman. Setelah ini akan ada Zio, akan ada Kah. Dan terima kasih juga buat Rehouse ya, sudah menjadi ke tempat yang sangat asik hari ini. Kita joget-joget. Oke, sekarang juga langsung let's go. Thank you.
Tepuk tangannya buat kalian semua dong malam ini teman-teman. Thank you so much.